Info del sinopsis. Del film post wayang terakhir. Disiarkan di TV 1 pada 28 November 2020 jam 9 malam. Film arahan pengarah tersohor Sabri Yunus. Lakonan Namruan sebagai Mi Adam Mika sebagai Ain, anak Rashid. Angeline Tan Halim, dan ramai lagi pelakon yang hebat. Sinopsis poster wayang terakhir. Sebuah telefilm sedih menuliskan Hasim yang bekerja sebagai pelukis poster wayang, menjadi inspirasi anaknya Ain yang cita-cita untuk mengikut jejak langkah bapanya. Kisah sedih berlaku apabila Hasim yang telah bekerja selama 20 tahun telah diberi notis berhenti kerja. Segala tugasan akan digantikan menggunakan teknologi. Apakah kesudahan telefilm ini? Bagaimanakah nasib Hasim? Dan adakah Ain akan meneruskan impian mengikut jejak ayahnya? Kita saksikan. Lukis ni dah jadi macam nyawanya. Jadi pelukis poster wayang tu pelik eh? Aku tak pernah mohon, aku tak pernah minta naik gaji. Pasal aku suka ajar aku ni. Ibrahim! Beli lukisan lagu ni. Takkan nak jajar dekat kaki lima ke? Saya kena berhenti kerja. Panggung nak pakai mesin cetak digital.